Oke, mereknya bos, 30.000 aja bosku ya, 30.000 aja ya. Minusnya cuma kursur saja bos, tapi sehat-sehat bosku ya. Tuh, 30.000 aja bosku, 30.000 ya. Mereknya bosku ini karena cahayanya aja bosku ya. Beda warnanya bosku, langsung merapat ya bos, sacet, nggak pakai rem bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur kicau dimanapun berada. Semoga di dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke sedulur kicau ya, kali ini saya mau promo kembali bosku ya. Promo kembali. Nah, yang mana nih? Yang ditunggu-tunggu bosku ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu bosku. Yang belum subscribe, bunyikan notifikasinya agar selalu update video terbaru kami. Untuk kali ini stoknya tetap aman bosku ya, masih stok ambiar. Ya, sekali lagi juga kita mau info-info juga bosku ya, untuk tuker tambah kita di hari Selasa dan Rabu. Ya, Selasa dan Rabu bos. Dan untuk hari ini kita juga informasikan insya Allah untuk awal bulan. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk doanya nih dari para penonton setia Sudur Kicau dan langganan Ade Bershop. Untuk awal bulan kita insya Allah udah pindah di sebelah sana nih, kita lihat nih coba. Ini di sebelah sana, ini kios saya nih. Ini arah ke Laut Se. Ini kios saya nih. Nah, yang merah ya bos ya, yang depan mobil hitam nih. Nah itu, ini kios yang merah lagi di dalam pengerjaan ya, renovasi, lagi bikin kanopi, sekalian ngecat dulu bos. Ya, jadi nggak jauh bosku ya nanti. Ya kurang lebih 20 meteran lah ya. Jadi arah ke jalan raya itu kan Laut Se bos ya, Laut Se. Ada di sana, sebelahnya di sana tuh dempet sama laundry. Nah ya bosku ya, terus patokannya juga ini kan ada Masjid Al-Huda nih. Oke bosku ya, langsung aja bosku kita promokan apa itu yang dipromo. Ya yang dipromo itu kita promokan, aduh so, gimana ya, bukan saya ngancurin harga bosku ya sebelumnya ya, bukan saya menghancurkan harga, kita harga normal juga ada, harga normal ada, tapi ini promo ya, maklumlah namanya promo ya, ada minus-minusnya ya, minusnya itu cuma kurus ya bosku ya, jadi perlu perawatan ekstra sebelumnya ya, kita beritahukan juga perawatan ekstra. Nah, tapi khusus ini khusus untuk para pembeli yang langsung datang ke kios Ade Bershop ya, yang datang di kios Ade Bershop yang beralamat ada di Jalan D Karanganyar Sawah Besar Jakarta Pusat. Nah, jadi buat pecinta sedulur kicau ya, untuk yang naik kereta turunnya ada di stasiun Sawah Besar, kalau yang naik kendaraan pribadi motor mobil kita bisa lewat Pasar Baru, metro Pasar Barunya ya, kalau Pasar Baru kan di ujung sebelah selatan, nah ini metro Pasar Baru itu di sebelah utara ya, jangan di skip makanya bosku ya, jangan di skip ya. Jadi seperti itu bosku ya, untuk alamatnya, alamat yang baru juga sama, ada di Karanganyar Jalan Desa Besar Jakarta Pusat. Oke, nggak usah lama-lama bosku ya, siapkan uangnya, sacet-sacet. Dan sebelumnya kita minta maaf juga bosku, mungkin kalau habis tayang ini kita kurang respon ya. Ya, terima kasih. Kurang respon karena ya, nantinya setelah ini kita benar-benar alhamdulillah agak sibuk ya, ngurus pembeli juga, jadi kadang-kadang handphone kita silent juga, taruh di sana karena jual lagi dicas lah bosku ya. Intinya mohon maaf lah gitu ya, mohon maaf kalau emang kurang gercep lah, gerak cepat untuk menanggapi info-infonya, untuk pertanyaannya atau Sherlocknya. Kalau bisa ya langsung telepon bos, kalau WA biasa kadang-kadang saya ini apa kurang refleks cepat gitu, karena silent ini enggak ada suaranya handphone gue gitu bosku, kalau ada suaranya terus bunyi terus kayak aduh. Jadi kita silent, getar, jadi kalau yang mau ya langsung, kalau telepon sih langsung bunyi, cuman kalau WA nggak kedengeran bos. Oke lanjut aja bosku ya, sat bosku ya, untuk stoknya ini ada di warna gelap, masih ready bos.
Ya, warna gelap masih ready, tapi yang gambling. Nah. Masih yang gambling, Bos. Untuk yang gambling masih 65.000, ya 65.000. Ini sebenarnya belum mau belanja, makanya cuman kita obralnya nanti ada merlok yang harga 30.000 ya. Kita obral merlok 30.000. Nanti kita obral 30.000 ya, Bosku. Insyaallah stoknya lumayan. Lanjut lagi, sebelah kanannya ada kenari gelap yang 75.000, tentunya dengan jaminan jantan. Ya. Maksud jaminan jantan ini kita sortir sendiri. Jadi bukannya beli kirim dari tenggoloknya atau dari sananya nih. Ini kita benar-benar milih atau nyortir sendiri, Bosku ya. Insyaallah jadi udah prediksi jantan semua. Ya, enggak usah takut, Bosku, kalau memang nanti dapat yang betina. Kalau memang dapat betina, bisa tukar kembali tanpa dipungut biaya, asal sama satu jenis, mama gelap ya, nanti tidak dipungut biaya. Tapi mama sengaja mau tukar gelap ke cerah, nanti ada hitung-hitungannya, seperti itu. Biasanya saya hitung modal saya di saat pembelian, gitu, Bosku ya. Ya, mohon dimengerti. Oke, lanjut lagi, Bosku, di sebelah kanannya ada kenari cerah. Untuk stoknya masih ambiar, Bos. Kenari cerah masih ambiar. Untuk kenari cerah kita masih di nota 110. Di 110, Bosku ya. Nanti kalau kita mau belanja baru kita obral dari harga-harga ini. Untuk sementara masih harga normal ya. Tapi ada promonya merlok 30.000. Untuk stoknya makanya jangan skip, nanti bisa tahu berapa ekor stoknya yang ada di sini. Lanjut lagi di sebelah kanannya tadi di paling atas dulu. Yang di atas ada kenari macetan. Dalam arti kenari macetan, biasanya ini dari setelah produk ya, jadi pejantan tulen biasanya gitu ya. Kalau kebanyakan anu gitu ya, dia mungkin lelah gitu. Jadi untuk fisiknya mungkin ngedrop birahinya gitu, ngedrop, jadi untuk bunyinya berkurang atau bisa dikatakan mandek total ya. Tapi untuk burungnya sehat-sehat, Bosku, sehat-sehat. Nah, lanjut lagi di bawahnya, ini ada merlok, Bosku. Nah, untuk merlok yang ini merloknya masih normal, jadi kita harga juga masih normal. Di nota cukup 180, insya Allah masih termurah juga, Bosku ya, untuk harga merloknya. Ya. Nah, untuk informasinya juga ya, kemarin ada yang komplain, katanya di status di komenan juga, kok merloknya jadi kuning, Mas, katanya. Soalnya ekornya putih, tetap putih. Nah, sebelumnya kita kasih tahu dulu, Bosku ya, biar nggak bakal paham. Kalau merlok kebanyakan juga ekor tetap warna putih, nggak bisa merah, kecuali badannya atau bodinya, kepalanya ya, itu bisa merah. Kalau yang ori aku kurang begitu tahu, kalau ori mungkin merah atau apa enggak ya. Ya mungkin penonton setia dulu kita lebih tahu ya, mohon di beri kasih masukannya. Ini seperti ini ya untuk merlok. Yang ini kan ini merlok, Bosku ya, ekornya tetap putih. Ya. Masih semu-semu putih lah ya, Bosku ya. Gitu. Lanjut lagi di bawahnya, Bosku ya. Di bawahnya ada stabilo. Stabilo. Untuk stabilo masih ready, Bosku. Untuk stabilo di nota 170. Stabilo di 170. Nah, untuk yang Star Blue 170 juga. Star Blue 170. Nah, yang untuk yang putih nih. Putih kita di nota masih 150. Tentunya ini di sortiran jantan semua, Bosku ya. Sortiran jantan. Katanya ada yang komen juga harganya sama ya, sama di pasar burung pramuka. Nah, gini kita kasih masukan juga, Bosku ya. Kalau bedanya di sini, umpama di sana cerah 120 sebenarnya pasarannya ya. Umpama 110, tapi untuk ini di kios Adi Bershop ini benar-benar sortiran jantan. Beda mungkin kalau kios-kios kan sandarnya dikirim, Bosku ya, nggak langsung belanja nyortir ke tengkulaknya atau pengepulnya ya. Kalau dari Audi Bershop itu langsung nyortir gitu, jadi ada min plusnya, Bosku ya.
gitu bosku ya, mohon dimengerti saja bosku. Lanjut lagi bosku, merloknya juga masih ada nih, kita taruh di sini karena situ tadi terlalu banyak. Kemarin saya taruh di gelap sini, alhamdulillah kalau taruh di gelap kandangnya gede juga sehat-sehat banget ya bos. Mudah-mudahan ini taruh di sini lebih sehat kembali ya. Masih pernah mandi malah bos pagi-pagi ya. Monggo langsung sacet mawon bosku. Nah untuk yang riwikan nih, untuk yang riwikan ini di nota 150, ada star blue nya warna cerahnya, ini 150. Lanjut lagi untuk yang betina siapan di nota 150. Jadi monggo yang minat langsung dipantau, jangan di skip bosku ya, karena kadang-kadang betinanya apa aja warnanya. Nah ini kita udah shoot bosku ya, udah shoot cantanya juga, udah tarik shoot juga, jadi mohon dimengerti ya bosku, karena handphoneku bisa lama minta video-video terus, tapi udah setelah video nggak ada tanggapan lagi, padahal kan kita udah berusaha melayani dengan sepenuh hati itu ya. Terus untuk gacorannya masih ready bosku ya, gacorannya ini ada stabilo gacoran bos, terpantau ya, stabilo di nota 425. Lanjut lagi bosku ya, untuk gacoran warna cerahnya nih ya, warna cerahnya kita di nota 300 aja bosku ya, 300 aja nih untuk promonya hari ini aja. Ini lagi ngurangin gacoran nih, agak terlalu banyak bosku ya. Terus warna stabilo juga dan 425 tadi, nanti negonya di tempat aja bosku ya. Kayak seperti ini 300 juga, stabilo 425, nanti kurangan langsung di tempat aja bosku ya. Ini laku kemarin. Ini merloknya 450. Ini warnanya diberubah bosku ya, karena di handphone diberubah ya. Kalau untuk jelasnya langsung merapat bos. Udah laku kemarin. Ini stabilo juga, gede-gede itu bos ya, untuk stabilonya. Itu ada di warna tembok hitam tuh, gacor ya. Yang itu kandang biru tembok hitam ya, itu gacor. Udah terpantau bosku, kalau yang di sini udah terpantau semua bosku ya, udah terpantau semua. Ya, langsung merapat aja, ada star blue tuh, star blue ada gacor, ada videonya kemarin juga. Langsung merapat aja bos, biar jelas, pantau di sini santai. Ini obyokan mer, apa obyokan gacoran masih ada di situ juga. Ada ciblek kristal nih, ciblek kristal apa semi ya, tapi kristal kayak putih banget. Tapi betina ya, yang mau breeding nih ada ciblek ya, buat breeding di nota 200.000 aja. Ini ada merlok yang dua ekor ini merlok 500.000. Terpantau ya, tuh. Terpantau bosku ya. Tadi terpantau bunyi. Atas bawah gacor. Langsung dipantau nanti ketahuan bosku ya. 500.000 untuk tinggal 2 ekor. Oke bosku ya, kita coba tengok untuk yang sangkarnya ya. Nah untuk anak sangkar yang kecil ini yang bus ini paling kecil di nota 100.000 ya, buat kenari lakbot bisa. Nah untuk lakbot kenari yang agak pendekan nih, buat orang kos-kosan nih ya, ini di nota 115. Kalau mau yang panjangnya lagi ada bosku ya, yang panjang standarnya nih, yang panjang cukup di nota 120. Untuk warnanya ada hitam, hijau, oranye, ada merah juga. Langsung merapat bos. Untuk kirim-kirim juga siap bosku ya. Untuk kirim-kirim kita bisa bosku ya, kirim-kirim di COD juga bisa, bayar di tempat, transfer juga bisa ya. Sekali lagi, untuk tukar tambah hanya di kita menerima di hari Selasa dan Rabu ya. Di Selasa dan Rabu. Oke, terima kasih yang udah hadir. Terima kasih nonton. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga.